sepanjang sehari-harinya memakan daging dan hidup di rawa-rawa. Namanya... butuh. Kalau nggak butuh dia nggak akan ngelakuin itu. Apa? Itu namanya butuh dia. Butuh mananya nih? Butuh makanan apa ya, butuh hidup di rawa-rawa, Pak? Bapak hidup. Bisa bedain butuh sama takdir nggak sih, Pak? Ah, Anda sudah... takdirnya dia ditinggalin di rawa-rawa. Anda sudah bawa-bawa... takdir doyok gimana? Hadir! Manusia juga butuh makan. Hewan juga butuh makan. Tapi tinggal di rawa-rawa kan itu memang takdirnya dia. Ya, kayak Hayati ya di rawa-rawa ya. Oh. Hayati? Oh iya. Kamu dulu pernah nonton film namanya Swamp Thing? Iya, tinggal di rawa. Ya. Ah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia... memang habitatnya di situ. Oh, gak bisa. Makanya dinamain Swamp Thing. Gak bisa, karena dia butuh. Coba gak butuh, dia gak main film, gak jadi Swamp Thing, gak di rawa-rawa. Dia butuh. Sekarang orang yang tinggal di rawa bangun, dia butuh apa memang dia memang? Rawa bangun. Itu kan mengada-ada rawa-rawa, rawa bangun. Mentang-mentang ada rawanya. Anda pernah lihat buaya di penangkaran? Tahu. Sedikit atau banyak itu? Banyak. Lah, habitat bisa di situ kan berarti ternyata enggak. Apa sih? Di tempat penangkaran itu ada kolamnya bersih. Iya, iya. Enggak, tapi buaya yang alami enggak akan lari ke situ, tetap seneng ke rawa-rawa karena dia enggak butuh yang gitu-gitu. Dia belum ketangkep aja. Eh, kok belum ketangkep? Emang yang di penangkaran ditangkep? Iya. Dikembang biakan itu. Iya, tapi tetap ditangkap. Eh, siapa yang berani nangkep buaya? Ya pawang buaya, Pak. Masa tukang cendol. Itu pun bukan nangkep. Tapi... menjinakkan. Mang bom, menjinakkan. Ditangkap begini. Iya, gak ada yang begitu, Pak. Begitu, Bapak. Ayo, ayo, lempar buayanya. Iya. Gak ada pawang, gak gitu. Oke, boleh kita kasih semangat untuk teman-teman. Tanya deh, satu saat tanya. Udah nih. Banyak karena butuh. Masih ada lagi. Masih kosongnya banyak. Tadi habis tepuk tangan biasanya udahan. Oh, masih banyak, Pak. Yuk, udahan aja yuk. Gak kuat, Pak. Silakan, Dima. Ini kita mesti jawab lagi banget. Harus banget. Enggak, cuma pilih angka aja. Yang mana? Setelah saya bacakan soal baru jawab. Cepet dong. Aku pilih nomor 8. Oh, 8. Jangan ngomong gitu kayak temen gue lah. Selain dengan alat pancing. Alat pancing itu kail tau gak? Ya. Kita bisa mendapat ikan jari dengan menggunakan... menggunakan... ayo! Tiga, jaring aja. Ayo, dua, satu, aja masih silakan. Ja... ah, gua curiga jawabannya nih. Jaring ya, Pak, jaring. Dia jawab apa, Pak? Bentar, kurang kenceng apa? Biasanya kita malu kita kalau kejauh itu. Apa sih ngomongnya? Tadi udah yang salah. Apa sih sini? Apa jawabannya? Oh, digantiin. Gak apa-apa sih. Yang tadi? Iya. Oh, jaring! Wow. Apakah jaring jawabannya? Ya, harusnya jaring, jaring apa nggak sih? Jaring? Ya. Yeah. Tetotong. Ah, ah, mending gak jawab saya dulu. Juki, mau kemana? Cabut ke udah, kamu aja di sana. Dulu, Bapak. Lalu itu pertanyaan. Coba diulang lagi, Cak. Main pertanyaan yang nomor 3. Selain dengan alat pancing, kita bisa dapat ikan dengan menggunakan... Duh, harga diri, Duh. Dua. Tiga. Beli, ah. Dengan menggunakan beli, ah. Beli, ini kan set. Duit. Duit. Ada bisa dua sih, kalau nggak beli, ah, beli, ya. Beli ah atau beli ya? Beli ah. Apakah itu jawabannya? Beli ah. Sayang sekali bukan itu. Kita akan cari tahu misteri di balik ini ya. Sudah jelas itu benda tadi. Oh, kita lihat. Jangan-jangan menggunakan pelet. Pelet jadinya dong. Oh. Rupiah. Rupiah itu alat tukar yang dipakai untuk membeli barang. Makanya saya beritahu. Kan saya katakan, lu, tadi ini benda. Benda, bukan dengan kegiatan. Dengan menggunakan ini benda. Kegiatannya apa? Rupiah kalau tanpa ada kegiatan membeli, ya tidak akan terjadi. Rupiah kalau nggak ada kegiatan membelinya, saya nggak akan jadi. Ini muka anak-anak saya, masa nggak kasih saya? Kasihan lah mereka. Iya kan? Ah, mereka bilang, wah bapaknya udah tau. Sekali aja, Kak. Ah, iya. Saya mengerti. Saya mengerti perasaan Anda. Tapi ini memang cobaan bagi anak-anak Tora ya.
Rimalah. Lihat ini aku lihat nih, peraih Piala Citra nih, lihat nih. Peraih Piala Citra mungkin sebagai memang penyuka sesama jenis di film Arisan. Nggak usah diulang lagi yang itu. Pak, udah dibilang. Ini foto saya, Pak. Pak. Bapak nggak tega, Pak. Pak, foto yang ini lebih menyedihkan daripada foto anak-anaknya Mas Tora. Iya ini satu, ini foto Anda. Ini diamputasi aja segini. Beli ah. Ya kan, beli ah ya maksudnya. Menggunakan rupiah, masa menggunakan beli ah? Menggunakan rupiah. Sedikit lagi, okay, sedikit okay, lagi. Okay, masih bisa, okay. Masih bisa, ayo. Daripada si Bedu, aduh, jangan. Harga diri, Bedu. Tim B, pilih soal yang mana? Masih bisa nih, masih ada kesempatan. Boleh gak kalau kita gak milih? Kita pilih empat, nomor 4. Di Spanyol, orang yang bertarung dengan banteng, tahu kan namanya? Set, set. Musik dong, musik ini nih, teng teng. Saya di Pak. Aduh. Lama, aduh. Bela okay, istri itu ya. Minum tadi lu gak ditepungin deh, duh. Duh. Apa? Foto anaknya, Pak. Gak ada, kan? Foto anaknya. Ini foto siapa? Oke, tim B tadi sudah kita selingi dengan intermezzo. Ya, waktunya sudah banyak, silakan dijawab. Oke, 3, 2, 1. Kasihan. Kasihan. Orangnya kasihan. Kasihan. Iya, iya. Kasihan. Saya gak ada kerjaan lain ya. Padahal bercanda gini aja dapat duit, ngapain pakai. Nah, orangnya kasihan. Itulah, di Spanyol. Anaknya 5, Pak. Nah, dari Banteng. Makanya. Untuk di Indonesia. Jadi anak 5 bisa ikut TTS. Coba kalau di Spanyol, Spanyol harus melawan aduh, banteng. Makasih banyak ya, Reza. Makanya. Senang banget bisa ikutan acara ini. Nah, kalau mau adu banteng. Wow, batat. Daripada dia adu banteng. Tapi kita lihat jawabannya benar enggak sih, Cak? Susah. Kita lihat dulu, kasihan. Aduh. Sangat kasihan. Namanya Carlos. 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 Patadar. Carlos, Pak. Iya. Dari Spanyol. Spanyola. Spanyola. Ya, Spanyol. Di Spanyol orang yang bertarung dengan banteng namanya Carlos. Sok sok kenal lu. Saya daripada dihidahin sama agak kenapa tandor. Baik, kita langsung buka. Di Spanyol, orang yang bertarung dengan banteng namanya... Namanya? Nantang. Itu namanya Nantang. Orang banteng diem-diem digodain, itu kan Nantang. Kalau ini, yang ini agak ngeselin sih nih. Ini, yes. Kau Nantang? Kok Nantang? Lah, ada lagi? Nantang ya? Emang Anda banteng? Kalau Anda banteng, saya nantang. Kok nantang? Pak, yang namanya nantang, belum ada orang berani melakukan itu baru dia, sini lawan gue loh. Nah itu iya. Nantang. Lah, ada masalah ditantang. Ada masalah ditantang. Kalau di Spanyol itu yang di lapangan berapa orang?
Satu orang. Penontonnya ribuan, yang berani cuma satu. Apa ngantri, kan nantang? Pak. Ganti kalau 1000 lawan banteng, susah. Bukan susah, ribet kali. Mas Senan, Pak itu bukannya nantang, memang diadu sama-sama memang berani. Cara bermainnya seperti itu. Hei, Carlos, diam. Carlos. Banteng itu sebenarnya dia nyantai aja. Dia asalnya cuek-cuek aja. Begitu dilepas di lapangan, kalau si orang ini diem nyantai di pojokan, nongkrong makan, gak diapa-apain juga sama bantengnya. Gara-gara nggodain, bantengnya jadi emosi, itu nantang namanya. Orang banteng lagi jalan-jalan diem dikit. Terang. Oke, baik. Masih ada 3 tahun lagi. Nah, silakan, Bedul dan Yuki lagi memilih nomor. Silakan nih. Lepas kami kita tahu. Takone. Kasih tahu. Nomor 5. Itu bahasa Betawi. Nomor 5 ada 6 kotak. Huruf F di kotak ketiga. Bebek. Ayam. Lele. Unggas. Lele, unggas, bebek, ayam, lele. Teri, paus. Adalah contoh hewan-hewan yang bisa di... bisa diborong. Borong. Kita kunci. Apakah bisa diborong? Jawabannya. Bisa, Pak. Beli banyak. Apa sih borong? Nggak bisa kalau itu, Pak. Oke, tim B, silakan. Goreng. Kita juga mikir itu. Lele bisa digoreng. Goreng, kita lihat. Apakah goreng jawabannya? Sayang sekali bukan itu. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini.